Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar MTS Negeri 4 Gunung Kidul yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kepada kita taufik hidayah dan pertolongan. Mudah-mudahan taufik dan hidayah yang diberikan Allah ditetapkan hari ini sampai seterusnya. Selamat dan salam kita sanjungkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua selaku umatnya, insyaallah akan mendapat syafaat manakala kita selalu mentaati sunnah-sunnahnya. Amin. Keluarga besar MTS Negeri 4 Gunung Kidul yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur yang kedua kita panjatkan kepada Allah karena pada tahun ini kita akan masuk bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Esensi dari ayat ini adalah kita diperintahkan oleh Allah setelah menjalankan puasa untuk menjadi gulungan orang-orang yang bertakwa dengan cara yang pertama, jalankan ibadah puasa dengan mentaati kaidah dan kaifiat yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, hidupkan bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan ibadah. Bisa membaca Al-Quran, bisa menghidupkan sunnah-sunnah, bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah dan sebagainya. Insyaallah dengan ikhtiar itu Allah akan memberikan kepada kita status takwa, dan insyaallah setelah status takwa kita dapatkan, kita akan dimasukkan ke golongan orang yang akan masuk surga Allah. Demikian, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.